الحمد لله له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل وبعد <applause> إلى نبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين خصوصا إلى السلطان الاولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ احمد الرفاعي وشيخ بهايد النخشبندي وشيخ عبد الله الهرري وإلى أرواح مؤسسي جمعية نهضة العلماء الشيخ محمد هاشم أشعري وشيخ بسرسانسوري وشيخ عبد الوهاب حسبوه وإلى أرواح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. <applause> Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat pemirsa Madu TV Alhamdulillah mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mentakdirkan kita semuanya untuk bisa bertemu berjumpa dalam majelis ilmu majelis yang mulia <tuh> Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal soleh yang kita lakukan dan membalasnya dengan pahala yang sempurna nanti pada hari kiamat. Amin ya Rabbal 'Alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. <tuh> Hadirin rahimakumullah. Mari kita ikhlaskan niat kita masing-masing, kita ngaji lillahi ta'ala. Kita masih dalam babus dari kitabun nikah. Wa'an an alqamata ani bani mas'udin. Radiyallahu anhumah annahu su'ila an rajulin tazawwa jamra'atan annahu saat temene ibnu mas'ud iku su'ila den takoni sapa ibnu mas'ud an rajulin saking wong lanang ja kang nikah sapa kang nikahi sapa rajul imra'atan ing wong waton walam yafrid lan urung lan urung mentoaken laha sapa sapa rajul laha ketua imroah sadaqan eng mahari walam yadkhul lan urung nganjing pihak kelawan imroah maksudnya urung jima Sopo imroah sapa rajul pihak kelawan imroah hatta mata sehingga mati sapa rajul faqalan uli dawuh sapa ibnu mas'ud radhiyallahu anhu Laha iku ketuwe imro'ah mislu sodak inisa iha utawi padane mahare piro-piro uh, piro-piro imro'ah wala waksa ora kurang wala nasyatoto ora berlebihan wa alaiha lan ah, ala iku yang imro'ah ala iddatu utawi idda wala halan iku ketuwe imro'ah almirosu utawi warisan Faqama nuli jumeneng sapa Maqil bin Sinan Al-Asy'i radhiyallahu anhu faqala nuli dawuh sapa Maqil Ibnu Sinan qada was hukum sapa Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Barwa binti wasyukin ing Barwa binti Washiq imra'atain rupane wong wadon minna saking kita mislamah ing padane hukum qada'ita kang wis netepaken sapa sira fa seneng sopo ibnu mas pihak kelawan pihak kelawan ma apa pihak kelawan ma apa apa namanya apa sing den kalian makil Ibn Sinan, sapa ibnu Mas'ud Ibn ibnu Mas'ud. Rawahul Khamsatu wasohahahu wasohahahu Tirmidzi wa Hasanahu Jama'atun. Diriwayatkan dari Al Qamah dari ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ma. Bahwasanya ibnu Mas'ud suatu ketika ditanya tentang seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan dan dia belum menentukan maharnya untuk perempuan tersebut dan dia belum menjimaknya sehingga laki-laki itu mati. Kemudian Ibnu Mas'ud Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu Abdullah Ibnu Mas'ud berkata, bagi perempuan itu mislu nisa nisa'iha seperti mahar dari perempuan-perempuan yang ada dalam keluarga perempuan tersebut tidak kurang dan tidak lebih dan bagi perempuan itu adalah iddah dan harta warisan kemudian makil ibnu sinan al asjai radhiyallahu anhu berdiri dan berkata rasulullah saw telah menetapkan hukum tentang berwak binti wasyik salah seorang perempuan di antara kita seperti apa yang kamu telah tetapkan. Kemudian Ibnu Mas'ud bergembira dengan hal itu. <tuh> Hadirin rahimakumullah. Jadi di sini menceritakan tentang fatwa yang disampaikan oleh Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang ternyata sama dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang difatwakan Ibnu Mas'ud itu sama dengan apa yang difatwakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Abdullah ibnu Mas'ud itu gembira dengan hal itu. Karena ijtihadnya itu ternyata sesuai Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, yang itu menunjukkan bahwa Ijtihad ibnu mas'ud dalam masalah ini itu benar, tidak salah. Nah, tentang apa, yaitu tentang ada seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan, nah, tentu saja seorang laki-laki menikahi seorang perempuan. Nah, di sini nggak disebutkan laki-lakinya namanya siapa perempuannya namanya siapa nah, disebutkan saja seorang laki-laki menikahi seorang perempuan dan laki-laki itu belum menentukan maharnya untuk si istrinya tersebut sudah dinikahkan sudah dinikahi perempuan itu tetapi tidak disebut maharnya dan belum ditentukan maharnya itu berapa Berupa apa dan berapa itu belum ditentukan oleh suami untuk istrinya, karena seperti yang sudah kita jelaskan kemarin, memberikan mahar itu bukan rukun nikah. Apabila dia tidak disebut dalam akad nikah, itu juga tidak apa-apa, meskipun sunnah menyebutnya dalam akad pernikahan, tetapi tidak wajib dan bukan rukun dari pernikahan. Jika belum ditentukan dan tidak disebutkan di dalam akad pernikahan sama sekali tidak mempengaruhi terhadap keabsahan dalam keabsahan nikahnya. <tuh> Seperti yang terjadi di sini. Jadi dia belum menentukan maharnya untuk istrinya, tapi pernikahan sudah terjadi. Sebelum di tuhol, sebelum melakukan hubungan suami istri, suaminya meninggal. Nah, jadi yang laki-laki meninggal, alam nah meninggal apa penyebabnya? Mungkin pas nikah sudah sakit-sakitan, juga nggak tahu, Enggak tahu yang jelas apa mati ceritanya mati sebelum melakukan hubungan suami istri, suaminya sudah mati. Nah sekarang yang dipermasalahkan terus bagaimana maharnya? Padahal belum diberikan dan belum melakukan hubungan suami istri. Kalau kalau dalam kondisi misalnya di apa namanya uh, dalam kondisi misalnya uh, apa namanya sudah wajibnya mahar itu kan kalau sudah di apa kalau sudah dicima kalau sudah melakukan hubungan suami istri maka mahar menjadi wajib diberikan oleh suami kepada istrinya itu tapi ini kejadiannya kan belum melakukan hubungan suami istri keburu suaminya sudah meninggal dunia. Pertanyaannya apakah perempuan tersebut berhak untuk mendapatkan mahar. Nah, Abdullah bin Mas'ud menfatwakan bahwa perempuan tersebut itu berhak untuk mendapatkan mahar, mahar misil ya. Mahar misil yaitu mahar yang serupa dengan mahar yang diberikan kepada kerabatnya ketika menikah. Jadi saudara perempuannya, kakaknya atau ibunya ketika ketika menikah itu diberikan mahar berapa. Maka dia juga diberikan mahar seperti itu juga yang sama, mahar yang sama. Itu yang disebut dengan mahar misil. Jadi perempuan tersebut berhak untuk mendapatkan mahar misil. Berarti kematian di sini itu seperti eh, seperti dukul, ya, seperti melak seperti melakukan hubungan suami istri. Sebagaimana ketika seorang perempuan eh, belum ditentukan maharnya, kemudian di, telah didukhul oleh suaminya, maka perempuan tersebut berhak untuk mendapatkan mahar misil kalau belum belum ditentukan nah, belum ditentukan maharnya nah, demikian juga kalau uh, si istri itu atau si suami itu sudah meninggal dunia sebelum melakukan dukhol hubungan suami istri maka juga sama perempuan tersebut berhak mendapatkan mahar misil bisa dipahami jadi kalau perempuan tersebut ini kasusnya apa? Belum ditentukan maharnya itu berapa, belum ditentukan, belum disebut dan tidak ditentukan dalam akad pernikahan. Kemudian setelah itu, setelah itu keduanya melakukan, yang ini yang pertama, ini untuk biar tahu persamaannya. Yang pertama, dia tidak ditentukan maharnya dalam akad pernikahan, setelah itu keduanya melakukan hubungan suami istri. Maka Perempuan tersebut maharnya apa? Mahar misil. Maharnya mahar misil. Nah, dia sudah dicimak dan belum ditentukan nah, maharnya. Sekarang yang kedua yang di sini yaitu seorang perempuan dinikahi oleh seorang laki-laki belum ditukul. tapi suaminya sudah meninggal dunia. Maka ini sama dengan yang tadi itu, yaitu yang apabila sudah dijima tanpa ada penentuan penentuan mahar yaitu sama perempuan tersebut berhak untuk mendapatkan mahar misil ini berdasarkan hadis ini kemudian ini ada khilaf di antara para ulama tetapi ini yang berdasarkan ini nah, dinyatakan seperti itu, bahwa dia berhak untuk mendapatkan mahar misil. Kemudian, wa'alaik hal iddatu. dan perempuan itu, apa namanya, memiliki iddah. Perempuan tersebut memiliki iddah, artinya masa menunggu sampai dia bisa menikah kembali, sebagaimana yang sudah kita jelaskan sebelumnya itu berbeda-beda melihat kondisi dari perempuan tersebut. Apakah dia hamil atau dia tidak sedang hamil, apakah dia subur atau sudah tidak subur. Semuanya mempengaruhi berapa lama dia harus menjalani iddah dan itu sudah kita terangkan dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya. Walahal mirasu, yang ketiga dia juga berhak untuk mendapatkan harta warisan dari suaminya meskipun belum melakukan hubungan suami istri, dia berhak untuk mendapatkan harta warisan dari dari suaminya tersebut yang sudah mati. Ini adalah salah satu pendapat dari pendapat para ulama. Ada pendapat yang berbeda yang mengatakan bahwa perempuan tersebut hanya berhak mendapatkan harta warisan. Tidak berhak untuk mendapatkan mahar karena memang belum belum melakukan hubungan suami istri. Karena pada dasarnya wajibnya wajibnya mahar itu apabila sudah terjadi hubungan suami istri jika misalnya belum maka ya tidak wajib tidak wajib membayar mahar. Demikian juga intahnya. Iddah itu kan tujuan salah satu tujuannya selain ada tujuan ta'abbud. Iddah itu tujuannya adalah untuk memastikan bahwa rahim perempuan itu dalam kondisi kosong, tidak ada bayi di dalamnya. Nah, itu salah satu tujuan adanya iddah. Jangan sampai nanti ternyata dalam kondisi hamil kemudian dia dinikahi oleh orang lain dalam masa iddah itu. Jadinya kan nanti bingung bapaknya yang mana ini? Yang pertama yang sudah mati itu atau yang kedua? Karena apa? Menikahnya jaraknya dekat belum diketahui ini. Jangan-jangan ini adalah anak dari suami yang sudah meninggal atau yang sudah menceraikannya. Karena itu perlu ada masa iddah untuk memastikan bahwa perempuan itu tidak sedang hamil. Nah, dalam rangka menjaga nasab. Itu Uh, apa namanya urgensi atau pentingnya adanya iddah Nah, di sini kan kasusnya belum melakukan hubungan suami istri, jelasnya ya rahimnya kosong, Nggak ada, enggak uh, ada anak di dalamnya. Nah, karena itu, menurut pendapat yang lainnya, nah, tidak uh, perempuan itu tidak ada, apa namanya, tidak ada idah juga tidak berhak mendapatkan mahar karena memang belum melakukan hubungan suami istri yang dia dapat hanya warisan saja. Ini menurut sebagian pendapat. Tapi yang mengikuti hadis Ibnu Mas'ud ini ketiga-tiganya perempuan itu dapat. Dia dapat mahar, maharnya mahar misil, kemudian dia harus iddah, kemudian yang ketiga dia juga mendapatkan warisan. Nah, sedangkan dalam madhab syafi'i atau imam syafi'i itu memiliki dua kaul dalam masalah ini. Kaul yang pertama dan yang kedua itu sama-sama menjadi kaul dari al-imam syafi'i. <coughs> Hadirin rahimakumullah. Nah, setelah Ibnu Mas'ud menfatwakan yang seperti ini, ada seorang sahabat namanya Maqil ibnu Sina al yang memberitahukan kepada Ibnu Mas'ud bahwa fatwa yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud itu sama dengan apa yang difatwakan oleh Rasulullah kepada seorang perempuan namanya Barwa binti Wasik. Nah, sehingga Ibnu Mas'ud bergembira karena ternyata fatwa beliau itu sesuai nah, dengan yang difatwakan oleh atau yang disampaikan oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, karena seperti yang kita telah sampaikan, bahwa ijtihad itu hasilnya ada kalanya benar dan ada kalanya salah. Tapi ijtihad itu hanya boleh dilakukan oleh seseorang yang sudah memenuhi syarat-syarat ijtihad dari kalangan para sahabat sendiri tidak semua para sahabat itu mujtahid tidak semuanya itu mencapai derajat ijtihad nah, sebagian ulama ada yang mengatakan hanya 200 orang sahabat yang sampai pada derajat ijtihad dari sekian ribu para sahabat hanya 200 orang yang sampai pada derajat ijtihad Sebagian ulama yang lain bahkan mengatakan hanya sekitar enam saja dari para sahabat yang mencapai derajat ijtihad, tidak lebih dari itu. Nah, Abdullah bin Mas'ud adalah salah satu di antaranya yang mencapai derajat ijtihad. Dan beliau ketika berijtihad tentang masalah ini ternyata sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Nabi sehingga beliau itu sangat gembira. Dan itu juga menunjukkan bahwa pada masa Nabi Nah, pada masa Nabi itu juga ada ijtihad, hanya saja ijtihad yang ada pada masa, pada masa Rasulullah itu ada ada wahyu yang meluruskan seandainya keliru itu ada wahyu yang meluruskannya, ada Nabi, ada Nabi yang meluruskan, ada wahyu yang turun untuk meluruskan. Seandainya fatwa itu nggak benar maka ada ayat Al-Qur'an yang turun atau ada Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang meluruskan fatwa dari hasil ijtihad tersebut. Beda sepeninggal Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang di mana Al-Qur'an sudah nggak turun lagi, Nabi sudah nggak ada lagi, maka di sini tetap Dikatakan bahwa ijtihad para mujtahid, seperti para mujtahid yang empat, itu terkadang benar dan terkadang salah, dan kita itu boleh untuk memilih pendapat-pendapat di antara para ulama mujtahid yang ada. Ketika terjadi khilaf di antara mereka, perbedaan pendapat di antara mereka, kita lanjutkan.

Al tamran utawa kurma faqad istahala mangka teman-teman was amri halal sapa man akhraja wa Abu Dawud wa asyara ila tarjihi wa qafih Hadirin rahimakumullah hadis ini nah, dikatakan bahwa nabi bersabda barang siapa yang memberikan mahar seorang perempuan itu berupa sawik sawik itu sesuatu yang yang sangat murah sesuatu yang terbuat dari jadi makanan apa namanya makanan yang terbuat dari gandum syair yang harganya itu murah bukan mahal atau kurma maharnya itu berupa kurma berupa makanan kurma atau berupa sawik yang terbuat dari gandum syair tadi maka maka dia telah apa namanya menghalalkannya, artinya dia sudah uh, diperbolehkan, artinya sudah diperbolehkan uh, mahar berupa sesuatu hal yang harganya murah seperti itu. Uh, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, iltamis walau khataman min hadidin, carilah mahar meskipun berupa cincin yang ter terbuat dari besi yang murah. Nah, ini bisa jadi lebih murah lagi, yaitu berupa apa? Maharnya berupa makanan, makanan sawik, sesuatu yang dibuat dari gandum syair, atau berupa kurma, nah, sesuatu hal yang nggak mahal. Itu itu yang dijadikan sebagai mahar dan itu diperbolehkan nah, berdasarkan hadis ini. Tidak harus mahar itu berupa sesuatu yang berupa emas misalnya. Berupa cincin, berupa gelang, berupa kalung, tidak harus seperti itu. Berupa makanan pun itu juga diperbolehkan, nah, meskipun harganya itu murah. Nah, yang kemarin sudah kita bahas, bahwa seorang perempuan boleh dia untuk meninggikan nilai mahar, tetapi yang lebih utama, perempuan yang paling baik itu apabila dia mempermurah mahar untuknya. Bukan gengsi-gengsian, sehingga menganggap semakin dia menaikkan mahar untuk dia, maka semakin gengsinya tinggi, tidak seperti itu. Wan Wa Abdullah bin Amir bin Rabi'ata an Abihi radhiyallahu anhu anna an nabiyya Saat temane kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam iku ajaza menangaken ngolehaken sapa kanjeng nabi Nikaha hamra'atin eng nikahi wong waton ala nak laini eng atase sandaluru. Sandaluru maksudnya ya satu pasang sandal, bukan dua pasang sandal. Akhrajahu tirmidhi wa shahahahu wa khulifa Lihat ini maharnya murah juga. Nabi membolehkan menikahi seorang perempuan maharnya itu satu pasang sandal. Nah. Sandal bukan sepatu. Sandal artinya lebih murah. Secara umum sandal lebih murah daripada sepatu atau lebih murah dari hoof. Sandal. Sandal jepit misalnya, apa <guluh> maharnya? Atau sandal-sandal yang lainnya untuk perempuan tersebut, untuk istrinya. Ini laki-laki menunjukkan bahwa mahar itu sebenarnya tidak ada ketentuan dalam hal jumlahnya. Yang penting dia adalah memiliki nilai, memiliki dia adalah harta, disebut mal, disebut harta, meskipun harta itu nilainya rendah. Meskipun nanti akan ada khilaf diantara para ulama tentang minimalnya, tentang minimalnya. Kita berbicara tadi adalah dalam madhab syafi'i. <tuh> Wa an sahli bani sa'din radiyallahu anhumma qala Zawwaja wasnikahakan sopahan nabi yu kajang nabi Sallallahu alaihi wasallam rojulan yang wong lanang Imra'atan yang wang wadun Bi khatamin kelawan cincin min hadidin sangking wasi Akhrajahul hakim wa huwa tarafun min al hadithi tawil al mutaqaddim Fi awalin nikah nah, Di sini. Nah, diceritakan bahwa nabi menikahkan seorang laki-laki dengan seorang perempuan maharnya berupa cincin yang terbuat dari besi nah, sangat sangat murah tentu saja karena terbuat dari besi bukan terbuat dari emas ataupun perak dan itu sah berarti itu sah dan itu mencukupi sebagai mahar kalau enggak, pasti nabi tidak melakukannya Darakutni mau kufan wa Diriwatkan dari Ali, radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, mahar itu tidak kurang dari 10 dirham. Nah, ini kok ada pembatasan dalam hadis yang ini. Nah, hadis ini hadis yang dipakai oleh uh, madhab maliki. Nah, kalau dalam madhab syafi'i tadi sudah kita sampaikan, tidak ada batasan minimal. Nah, tidak ada batasan minimal. Yang penting, mahar itu harus berupa mal, berupa harta. Yang memiliki nilai, meskipun nilainya itu sangat murah, atau bahkan dalam adab Syafi'i seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, mahar itu juga tidak mesti atau tidak disyaratkan berupa harta. Bisa juga. Bi berupa manfaat misalnya maharnya berupa e, mengajarkan Al-Qur'an mengajarkan Suratul fatihah maharnya berupa mengajarkan ilmu fardhu ain e, misalnya itu bisa juga berupa apa? manfaat bukan berupa harta ini dalam mazhab apa dalam mazhab syafi'i dia berupa harta yang memiliki nilai meskipun murah atau yang kedua, dia berupa manfaat. Tapi kalau dalam madhab Maliki, dengan berdasarkan hadis ini, hadis yang sedang kita baca ini, menurut mereka mahar itu harus berupa harta, dan minimal, nah minimal harta itu nilainya adalah 10 dirham. Nah, dirham di sini yang dimaksud, Dirham itu perak yang dirham syar'i, atau ketika kita menyebut dinar atau dirham, yang dimaksud adalah memang dinar itu terbuat dari emas, kalau dirham itu terbuat dari perak. Jadi, mata uang di masa lalu yang, yang apabila itu berupa dinar terbuat dari emas, jika berupa dirham itu terbuat dari perak. Kenapa kita sebut seperti itu? Karena sekarang juga ada dinar dan ada dirham. Kalau kalian apa namanya tahu mata uang di di luar negeri di Timur Tengah itu ada namanya dinar juga, namanya dirham. Tetapi itu bukan terbuat dari emas atau perak. Dia berupa umlah warokiah, berupa mata mata uang kertas. Tapi namanya apa? Dinar, namanya dirham. Nah, maka yang disebut di sini kalau kita menyebut dinar dirham itu bukan itu. Jangan sampai salah bahwa yang dimaksud adalah dinar yang menjadi mata uang salah satu negara di Timur Tengah. Bukan itu. Dinar itu maksudnya adalah uang yang terbuat dari emas. Kalau dirham itu uang yang terbuat dari perak. Karena dinar dan dirham sekarang itu berupa kertas uang kayak rupiah seperti itu. Namanya saja dinar. Nah, namanya yang dinar tetapi dia bukan dinar syaraan. Nah, dalam syariat itu tidak tergolong sebagai dinar yang dimaksud dalam syara. Beda kalau masa lalu. Masa lalu di, di Timur Tengah maupun di Indonesia, vila di Indonesia, juga, misalnya pada zaman kerajaan-kerajaan itu, juga mata uangnya berupa emas. Itu dulu. Tapi kalau sekarang di zaman modern sudah tidak lagi emas, tetapi pakai kertas atau pakai logam. Nah, pakai logam. Logam pun sekarang sudah minimal sekali, kebanyakan itu memakai kertas pada masa sekarang. <tuh> maka itu bukan meskipun namanya dinar atau dirham itu bukan dinar atau dirham yang dimaksud di sini. Dalam mazhab uh, Hanafi, uh, dalam mazhab Maliki ya, dalam mazhab Maliki itu minimal 10 dirham. Mahar itu minimal paling sedikit 10 dirham. Dirham itu perak ya tidak tidak mahal juga. Kalau karena kalau yang mahal itu dinar. Di sini adalah dirham 10 dirham. Ini <tuh> kalau dalam madhab Hanafi <tuh> itu seperempat dinar minimal seperempat dinar dalam madhab Maliki minimal sepuluh dirham nah, masing-masing pasti punya dalil masing-masing pasti punya dalil nah, seperti ini misalnya madhab Maliki pakai dalil hadis ini Madhab Hanafi tentu dia memiliki dalil yang lain, hadis yang lain yang dia pergunakan. Madhab Syafi'i juga punya dalil ketika kemarin ada beberapa hadis yang menyebutkan, biasanya di sini, hadis yang tadi, walau khotaman min hadidin, iltamis walau khotaman min hadidin, terus zawajan nabi rojulan imraatan bi khotamin min hadidin, namanya cincin dari dari besi itu ya nilainya nggak sampai 10 dirham bahkan bahkan sebelumnya itu dikatakan berupa sawik atau tamer itu maharnya dalam hadis yang sebelumnya juga disebutkan ada seorang yang sangat miskin ini nggak punya ini nggak punya ini nggak punya akhirnya kamu hafal Quran Nafal akhirnya itu yang dijadikan sebagai mahar yang itu juga dalilnya dalam madhab syafi'i bolehnya manfaat sebagai mahar hadirin rahimakumullah karena kalau itu sudah pendapat dari seorang mujtahid pasti ada dalil yang mendukungnya apakah mereka nggak tahu tentang hadis-hadis yang lain ini tentu saja tahu tetapi dalam memandang sebuah hadis itu para ulama berbeda-beda dalam memandangnya. Karena hadis itu banyak. Ada kalanya memandang, oh ini hadisnya do'if, gak usah dipakai. Ada kalanya seperti itu. Ada kalanya mereka gak sampai kepadanya hadis tersebut. Ada kalanya memahaminya dengan pemahaman yang berbeda ketika di apa namanya diperbandingkan dengan hadis-hadis yang lainnya. Itu adalah ijtihad dari para ulama mujtahid yang bisa benar dan bisa salah seperti yang tadi sudah kita sampaikan. <parece> wa an Uqbah <twitch> bin Amir radhiyallahu anhu qala qala wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairu sadaqi utawi luweh api-api e mahar iku aisyaruha luweh gampange mahar. Maksudnya luweh murai mahar. Ra akhrajahu Abu Dawud wa sahahahu Al Hakim. Nabi bersabda seperti itu, "Sebaik-baiknya mahar itu yang paling murah, bukan yang paling mahal, tetapi yang paling murah. Jika kamu, yang perempuan, misalnya, nanti mempermurah maharnya, maka itulah yang paling baik, menurut seperti yang disampaikan oleh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Jangan mempersulit, mempersulit karena..." Ini akan membantu kalau mempermurah ini akan membantu para laki-laki untuk kemudian bisa menikah. Kalau sudah menikah maka akan akan terjaga terjaga dari kemungkinan melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Karena seperti yang sudah dibahas dalam hadis yang pertama dari kitab nikah ini bahwasanya menikah itu ahsonul lilfarji bahwa menikah itu lebih bisa menjaga pada kemaluan. Artinya, apa namanya, kemungkinan untuk jatuh kepada perbuatan zina atau mukaddimah zina itu semakin kecil, meskipun masih 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 mungkin saja. Karena ada sebagian orang yang memperturutkan hawa nafsunya, meskipun sudah punya istri, meskipun sudah punya suami, tetapi dia tetap berzina. Ada juga yang seperti itu tetapi pada umumnya seseorang yang sudah menikah maka dia bisa lebih terjaga karena ketika muncul misalnya hasrat atau syahwat maka dia bisa pulang kepada istrinya dan melakukannya dengan cara yang halal sehingga terjaga apa namanya pandangannya dan terjaga kemaluannya dari melakukan kemaksiatan. Nah, kalau para perempuan itu mempermurahkan maharnya, maka ini akan membantu laki-laki yang miskin-miskin itu bisa cepat menikah. Tapi kalau enggak misalnya dipermahal, ini uh, membahayakan juga, membahayakan bagi kaum laki-laki, juga perempuan juga. Akhirnya banyak yang terkendala dalam menikah, mereka bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang maksiat. <tuh> karena itulah maka Nabi mengatakan khairus sodaki aisyaruha mahar yang paling baik itu adalah yang paling murah nah, tapi eh, hal yang seperti ini selalu berkaitan dengan tradisi masyarakat sekitar itu yang menjadikan eh, tidak mudah bagi kaum perempuan untuk apa namanya untuk memurahkan maharnya itu tidak mudah karena kaitannya dengan tradisi masyarakat. Nah, tradisi masyarakat di sini umumnya mahar ini begini, maharnya begini. Kalau nggak umum itu biasanya jadi rasan-rasan tetangga. Kalau nggak umum bahkan menjadi bahan ribah dari teman-temannya apa namanya teman-temannya atau para tetangganya. Biasanya begini di sana kok gitu kok apa namanya maharnya e, murah sekali apa dia bahkan namanya orang orang mulutnya orang yang e, apa jelek ya mulutnya orang jelek itu selalu apa ada saja yang yang jadi bahan untuk e, menggunjing atau bahan untuk olok-olok untuk mencelah nah, dia mengatakan kok murah sekali apa dia perempuan murahan kira-kira jadi maharnya murah jadi perempuannya murahan jadinya begitu ini namanya mulut uh, mulut elek atau mulut yang uh, busuk yang yang uh, yang melihat selalu suudzon bukan husnudzon bukan berprasangka baik padahal dia ingin mengamalkan apa yang diajarkan nabi malah justru dicela oleh teman-temannya atau tetangganya nah, jadi tidak mudah memang untuk mengamalkan hal yang seperti ini apalagi di sebagian daerah yang tinggi-tinggi maharnya di daerah di Indonesia pun beda-beda satu negara itu beda-beda di Jawa umumnya murah-murah kalau -murah. di luar bahkan apa namanya dan perempuannya juga tidak tidak jual mahal maksudnya tidak menetapkan mahar dengan jumlah yang tinggi yang penting bisa menikah mereka sudah saling mencintai kemudian bisa menikah, sudah alhamdulillah, sudah senang mereka, sudah bahagia dengan kondisi itu. Tapi di luar Jawa, sebagian ada yang sangat menetapkan mahar, sangat mahal sekali. Sehingga akhirnya banyak yang senang menikah di Jawa, cari perempuan Jawa. Karena bisa lebih murah, yang di sana akhirnya nikahnya tua-tua. Wa an Aisyata hanya apa namanya saja. Wa an Aisyata radhiyallahu anha hadis yang terakhir Anna Amrata bintal Jauni ta'awadat. Saat temannya Amrah bintal Jaun ikut ta'awadat. Ta'awadat mau coba ta'awud sape Amrah min rasulillahi sangkeng rasulillah sallallahu alaihi wasallam khina utkhilat tatkala dan manjingi sopo amrah alaihi dan lebokaken dimanjingaken sapa sopo amrah alaihi ing rasulillah tak ngarepaken uh, sopo sapa aisyah lamma jaha. tatkala ne nikahi sapa rasulullah ing Eng amroh, Faqala nuli dawah sopo kanjeng nabi. Lakat uti, teman-teman us jaluk perlindungan sopo sirawak watan bima azin, lawan wong kan biasane dan amreh perlindungan dengannya. Fattolakohah nuli nanak sopo kanjeng nabi eng amroh, wa lan perintah usamata eng usama. Pamat ta'aha mongko paring mut'ah sapa kanjeng Nabi atau usamah ing uh, amrah bi salasati aswab kelawan telu pirapira pakaian. Akhrajah Ibn Majah wa fi isnadhi rawin matruk wa aslul qissati fi sahih min hadithi Abi Usaidin As-Sa'idi. Ini ada cerita tapi enggak diceritakan sekarang karena akan ada hadis ini secara khusus nanti di belakang yang menceritakan tentang masalah amrah bintul jaun. Nah, amrah bintul jaun ini sempat dinikahi oleh rasulullah saw. Nah, ketika dinikahi oleh rasulullah, perempuan ini amrah bintul jaun ini membaca ta'awud dari Rasulullah. Artinya dia mengatakan a'udzubillahi minkah. Nah, dia mengatakan seperti ini. Ini perkataan yang ini nanti ada ada cerita ada khilaf di antara para ulama tentang ucapan perempuan ini. Apakah itu termasuk kufur atau perkataan yang bagaimana kenapa dia mengucapkannya itu nanti akan ada penjelasannya di belakang yang memang berbicara khusus tentang kisah ini ya, kisah Amroh Bintul Jau'n nah, karena titik fokus pembicaraan kita di sini pada mahar dan mutah nah, bukan pada kisahnya itu nah, yang pasti bahwa Amroh Bintul Jau'n itu ketika menikah dengan Nabi kemudian dia malah mengatakan billahi minka. Aku berlindung kepada Allah darimu. Ini suatu perkataan yang buruk, ya, perkataan yang buruk. Ditujukan kepada Nabi. Kemudian Nabi, singkat ceritanya, menceraikan perempuan itu langsung diceraikan oleh Rasulullah saw. Dan belum apa namanya. Uh, belum melakukan hubungan suami istri sudah diceraikan oleh nabi dan nabi memberikan mutah nah, ini yang pernah kita jelaskan di awal tentang mutah itu bukan mahar mahar itu beda mutah itu beda yang dulu kita sebut semacam pesangon nah, semacam pesangon kalau kalau di pabrik misalnya ini hanya perbandingan saja agar kita uh, mudah untuk memahaminya. Kalau di pabrik ada PHK karyawannya di PHK, diputus hubungan kerja, udah di kerja lagi karena pabriknya bangkrut misalnya di PHK, maka mereka kemudian diberi pesangon. Ini nah, dikasih uang, misalnya tertentu jumlah tertentu agar dia bisa hidup dengan uang itu sampai dia mendapatkan pekerjaan yang baru. Itu namanya pesangon. Nah, ketika seorang perempuan itu diceraikan, seorang perempuan itu diceraikan dan dia belum ditukul, belum dijima, maka dia berhak untuk mendapatkan mut'ah, bukan mahar. Dia berhak untuk mendapatkan mut'ah karena belum ditukul. Kalau dia sudah ditukul, maka dia wajib dikasih mahar. Tapi di sini belum, belum dituhkul sehingga apa namanya dia tidak mendapatkan mahar tetapi mendapatkan mutah mutah di sini semacam pesangon harta yang diberikan kepada perempuan perempuan disebabkan karena diceraikan karena diceraikan yang yang penyebab daripada tolak itu bukan dari perempuan tetapi memang diceraikan oleh suaminya nah mut'ah ini jumlahnya berdasarkan kesepakatan dari suami istri nah, bisa berupa berupa apa saja misalnya berupa duit bisa atau berupa emas juga bisa misalnya berupa rumah dikasih rumah misalnya sebagai mut'ah atau misalnya dikasih mobil kalau kaya dikasih mobil sebagai mut'ahnya atau dikasih sepeda motor dan sebagainya Nah, atau di Bekasi pakaian seperti yang di sini yang dipraktek, dipraktekkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Amroh bintul Jaun ini diceraikan dan diberi mutah berupa tiga pakaian ini mutahnya jadi ini berdasarkan kesepakatan dari suami istri atau mantan istrinya dengan mantan suaminya itu tentang jumlahnya. Jika terjadi persengketaan di antara keduanya tentang ketentuan dari jumlah mut'ah, maka bisa dibawa kepada kaudi, kepada pengadilan untuk memutuskan berapa mut'ah yang harus diberikan kepada perempuan yang sudah diceraikan tersebut. <tuh> <tuh> Hadirin rahimakumullah, sampai di sini yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini agak sedikit kurang sehat dan juga kita sudah masuk pada bab baru, insya Allah besok akan masuk pada babul walimah Barakallahu fiikum, wallahu ila wa min tarik, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna Inna Allah. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنين